Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada bacaan-bacaan sebelum takbir? Ya. Sebelum takbiratul ihram ya, ketika mau sholat. Merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Al-aslu fil ibadati haram. Asal di dalam ibadah adalah haram. Kalau kita mau menentukan bahwa ini sebuah ibadah, sebuah ketaatan, maka apa? Harus ada asalnya. Kalau tidak ada, maka itu haram. Sekarang bacaan sebelum salat, sebelum dia takbiratul ihram, apa ada bacaan yang dibaca? Maka tidak ada satu pun keterangan yang datang dari syariat menuntunkan perkara itu. Karena itu sebaiknya apa? Sebaiknya cukupkan dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Yang ada saja sudah terlalu banyak. Jangan seorang membebani diri dengan perkara-perkara yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Cukup dia amalkan saja dulu apa yang dituntunkan oleh syariat. Kemudian cari tahu lagi apa lagi yang dituntunkan, apa lagi yang dituntunkan. Maka insya Allah ta'ala itu pun dia sudah berat melakukannya. Iya. Bacaan-bacaan itu dibaca, kadang orang menganggap, oh ini baik ini. Kita baca surah ini dulu, siapa tahu bisa lebih khusyuk, siapa tahu lebih begini, siapa tahu lebih begini. Maka apa? Agama kita itu mudah dan jangan mempersulit. Yang ada saja sudah banyak. Iya. Kadang orang justru apa? Justru lebih khusyuk membaca bacaannya sebelum sholatnya. Di luar dari bacaan apa? Bacaan sholatnya. Nah, ini kan terbalik jadinya. Dan banyak ya hal-hal, akhirnya orang melakukan amalan-amalan yang para sahabat dahulu, Nabi sendiri tidak melakukan amalan besar untuk seperti itu. Sementara orang sekarang itu yang dikerjakan, amalan yang wajibnya ditinggalkan. Nah ini banyak contoh ya, seperti sholat tasbih, oh berbondong-bondong orang ramai, kalah sholat Jumat. Padahal yang wajib sholat apa? Sholat lima waktu. Nah itu ditinggalkan. Jadi terkadang memang upaya syaitan membuat seorang jauh dari kebaikan dengan apa? Dengan adanya amalan-amalan yang andai kata sunnah saja disibukkan dengan yang sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Dan ini tidak pantas bagi seorang untuk seperti ini. Dan ini banyak ya terjadi. Wallahu ta'ala alam.